pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRIND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara dan mendengarkan Warta Berita produksi RRI ND pagi ini. Sari Berita, dukung peringatan hari lahir Pancasila tingkat nasional di ND KRI Teluk Banten 516 tiba di Pelabuhan Bung Karno ND Kamis kemarin. Indonesia sudah dinyatakan aman dari pandemi COVID-19. Rencana pemerintah akan segera menghapus kebijakan pemberlakuan PPKM. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizwan Subi. Kita awali berita pertama, dukung pengamanan peringatan hari lahir Pancasila. KRI Teluk Banten 516 tiba di ND. Dan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila sekaligus membantu pengamanan kunjungan Presiden Jokowi yang akan memimpin upacara 1 Juni 2022 di lapangan Pancasila. Laporan Rosa Dalima. Bupati Jafar Ahmad di sela kegiatan penyambutan di Pelabuhan Bung Karno ND menjelaskan, KRI Teluk Banten 516 tiba dari Kupang membawa sejumlah pasukan baik dari TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Meski demikian, kata Bupati Jafar, KRI Teluk Banten 516 tidak akan terlibat langsung dalam parade laut, namun akan mengirimkan kapal kecilnya atau skoci untuk mengawal jalannya parade laut yang akan digelar 28 Mei 2022. Dalam parade tersebut, lanjut Bupati Jafar, sedikitnya ada 1.500 perahu motor dari Pulau Ende yang akan ikut berpartisipasi dengan titik start dari Pulau Ende menuju ke Pelabuhan Bung Karno. Ketentuannya rangka awal dengan rangka Sabiprano. Nanti ada acara perubahan ini. Kita kapalnya ada di sini, kita akan terima di sini nanti. Rombongan dari laut, para dari laut itu di sini, kita turun, kita bicarakan, sehingga di sini masyarakat dari sini. Lalu ke masyarakat sebesana. Dari sana, Angkatan Laut juga persilakan, terima di kapal, kita bicarakan. Ya, para laut luar biasa, Angkatan Laut juga bawa pasukan dari Kupang banyak mereka. Saat kedatangan KRI Teluk Banten 516 disambut oleh Bupati Jafar Ahmad dengan melakukan pengalungan selendang kepada Dan Lantamal 7 Kupang dan Kapten KRI Teluk Banten 516. Selain itu juga dilakukan pertemuan singkat di atas KRI Teluk Banten terkait aktivitas KRI Teluk Banten selama berada di ND. Sementara itu, skenario prosesi nantinya plakat burung Garuda dan rombongan dari Pulau Ende termasuk yang melakoni Bung Karno dan Ibu Inggit akan diterima di KRI Teluk Banten 516 dan dilakukan upacara penyambutan di atas kapal. Dari Pulau Ende, rombongan akan dipimpin oleh Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede. Selesai upacara di atas kapal, plakat burung Garuda akan diarak dalam parade darat menyinggahi semua situs yang ada. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, setelah melakukan pemantauan selama masa transisi saat ini dan Indonesia dinyatakan aman dari pandemi COVID-19, rencana pemerintah akan segera menghapus kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlevel yang sudah diberlakukan sejak tahun 2021 lalu. Laporan Veranda Garus. Adapun beberapa indikator pendukung agar PPKM bisa segera dihapus oleh pemerintah, yakni angka vaksinasi, lalu angka penyebaran kasus harus di bawah 1%, kemudian angka kematian di bawah 3%, dan angka ketersediaan tempat tidur atau bor harus di bawah 5%. Untuk diketahui, Indonesia sudah menerapkan pengetatan kegiatan masyarakat sejak 10 April 2020, satu bulan lebih sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada saat itu, pengetatan kebijakan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB berbeda dengan kebijakan karantina wilayah atau lockdown yang diterapkan negara lain dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sejak saat itu, istilah PSBB terus berubah. Mulai dari PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level berdasarkan asesmen wilayah. Demikian disampaikan juru bicara Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahrir, SPP, MPH, kepada RRI dan TSND pagi Jumat pagi kemarin.
Jadi ada waktunya, sehingga presiden itu sangat berhati-hati untuk tidak langsung mencabut, tapi ada indikator-indikator yang memang masyarakat harus berperan serta bersama-sama gitu ya. Jangan sampai nanti ada lagi lonjakan kasus, kemudian ada angka kematian yang naik lagi dan sebagainya. Jadi beberapa negara kan ada kelonggaran pakai masker, akhirnya kan terjadi lonjakan lagi karena ya tadi ada hal-hal yang mungkin tidak dipatuhi. Kita kalau masuk lagi pandemi zaman dulu kan kita cukup babak belur, istilahnya cukup lahan, bukan hanya kesehatan tapi ekonomi, sosial, pendidikan dan seterusnya akan menjadi masalah lagi kan. Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan sejalan dengan situasi pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Namun, Jokowi tetap menyarankan agar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap memakai masker. Hal itu juga diberlakukan bagi kaum lanjut usia dan masyarakat yang memiliki komorbid. Lanjut Caril, tujuan dari transisi pelonggaran penggunaan masker untuk menjaga situasi pandemi lebih terkontrol dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga kasus COVID-19 tetap terkendali. Nah ini suatu kebahagiaan kita semua, protokol dan vaksin yang saat ini memang kita upayakan bersama dan inilah hasilnya. Nah perkara nanti kan dievaluasi terus, kalau kemarin mingguan ya nanti mungkin 2 minggu kita evaluasi, kalau memang ini stabil terus dan memang harapan kita ya mungkin saja PKM ini menjadi bagian yang tidak perlu lagi nanti yang kita lakukan karena sudah sangat stabil. Kini pemerintah Indonesia telah menyatakan siap untuk menjalankan transisi dari pandemi menuju endemi seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 di tanah air yang semakin terkendali. Muhammad Syahril menambahkan, artinya masyarakat harus terbiasa untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Selain itu, dia juga terus menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun kasus positif COVID-19 terus mengalami penurunan. RRI ND Firanda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten ND, Nur Hidayat, kepada RRI menuturkan pendirian koperasi dalam kondisi saat ini harus berbadan hukum. Sebab kalau sampai ada koperasi yang tidak mengantungi badan hukum, maka dalam pendiriannya koperasi tersebut dikatakan ilegal. Dijelaskan pihaknya tetap mendorong untuk semua koperasi yang belum berbadan hukum untuk wajib berbadan hukum. Dikatakannya ketika ada lembaga atau perorangan yang beroperasi mengatasnamakan koperasi namun tidak berizin dan menyeleweng dari peraturan undang-undang tentang koperasi, maka mereka akan bermasalah dengan hukum. Kalau memang lembaga yang tidak memiliki badan hukum, ini takutnya ada permasalahan hukum saja. Kalau dia tidak memiliki badan hukum, dia mengalami kesulitan terkait dengan masalah hukum saja. Ia melanjutkan, mengatasi hal ini pihaknya akan terus gencar melakukan sosialisasi dan mendorong koperasi yang belum berizin untuk segera berbadan hukum. Ditambahkan secara keseluruhan, data jumlah koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten ND ada sebanyak 116 koperasi yang rata-rata usaha kegiatannya adalah simpan pinjam. Sementara koperasi yang belum berbadan hukum, baik itu kelompok maupun prakoperasi, jumlahnya sekitar 200-an lebih koperasi. Berita terakhir, memasuki tahun ke-9 penyelenggaraan program JKN KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan kemudahan bagi peserta JKN KIS terkait kepesertaannya melalui berbagai kebijakan dan inovasi terkini. Kali ini BPJS Kesehatan meluncurkan program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap atau Rehab yang diperuntukkan bagi peserta segmen pekerja, bukan penerima upah dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan iuran agar dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB BPJS Kesehatan Agung Putu Dharma mengungkapkan adanya program ini dilatar belakangi akibat rendahnya kemampuan untuk membayar iuran oleh peserta PBPU dan BP, khususnya pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Agung juga menyebutkan peserta yang dapat mengikuti program rehab ini adalah peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, yaitu dari 4 hingga 24 bulan. Sedangkan untuk pendaftarannya dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center di 165. Agung menjelaskan layanan yang diluncurkan BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan, serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan.
Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Biar busu-busu datang semua ini satu, tak ada bisa bilang.